Alhamdulillah ini saya belum pulang nih teman-teman. Nah coba, kan terbukti kan setiap serum yang dikontenin Bang Koboy pasti laku. Nah ini Bang Faris, ini laku Bang. Alhamdulillah. Mobil apa Bang? Civic Vario. Civic Vario tahun 97. Tahun 97. Terjual di harga berapa Pak? 45.300. Lu buka harga berapa? 55. Ternyata turunnya jauh juga Pak. Gimana Pak? BPKB aman? Aman. Ya? Seri aman. Mesin aman terus? Ya. Nomor sasis sama. Ngomong-ngomong Bapak dari mana boleh tahu? Dari Cimone. Cimone. Beli mobil di Alvaris Motor. Mantap. Hati-hati di jalan Pak ya. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bang Koboy. Dan kali ini saya main lagi ke showroom Bajongan, showroom mobil bekas. Harga Bajongan, harga murah meriah, yaitu di Alvaris. Alvaris Motor. Langsung bersama marketingnya nih Bang siapa Bang namanya? Dayat. Bang Dayat ya. Iya. Nah, jadi kita baru pertama kali kenal betul, Bang ya. Betul. Baik. Nah Bang Dayat, kayaknya kebanyakan sedan di sini ya? Iya, sedan. Pas konten kali ini kebanyakan sedan iya, ya? Ada berapa jumlahnya totalnya? Ada 8. Ada 8. Berapa harga mobil termurahnya, Bang? 17 juta. 17 juta, Mas Bro. Mobil yang mana? Tonton videonya sampai habis. Oke, Bang Dayat, alamatnya dulu, Bang. Biar teman-teman pada main ke sini, Bang. Ini alamatnya di Kampung Curug Wetan, ya. RT 01 RW 02, Kabupaten ya. Tangerang. Ancer-ancernya, Bang? Dari Karawaci bisa. Bisa, dari Binong dekat. Dari Binong dekat. Dari tol Bitung. Nah, dari pintu tol Bitung bisa, pintu tol Karawaci bisa, pintu tol Binong ada benar? Ada ya? Karawaci itu. Oh, Karawaci ya. Jadi bisa. Pokoknya di belakang Karawaci, teman-teman. Nomor teleponnya Bang Dayat 0856 9323 4331. Oke, langsung kita grebek aja Mas Bro ya. Mobilnya apa aja, gimana kondisinya, dan berapa harganya. Siap. Tonton terus videonya sampai habis. Laris manis, Tanjung Kimpul. Oke, sini. Bang Dayat, kita mulai dari mobil pertama apa nih Bang? Ini ada Hyundai Accent. Hyundai Accent tahun berapa? Tahun 99. Tahun 99. Hmm. Kondisinya gimana Bang? Kondisinya prima, tangan pertama ini. Tangan pertama dari baru. Pajaknya dulu Bang? Pajaknya bulan 11 2023, bareng kaleng. Ya, berarti udah lewat ya? Iya. Pajak udah lewat? Pajak udah lewat. Nah ini mana? Gagangnya? Nah itu patah Bang. Patah? Iya. Nah udah kelihatan udah. Nah kelihatan ya. Jok orian. Jok ori. Steel, AC dingin. Audio bagus. Apa? Audio bagus. Iya, power window pajak api. Pajak berapa duit? Pajak. Pajaknya murah cuma 700 ribuan. 700 ribuan. Hmm. 700 ribuan nih teman-teman ya. Ini kalau kondisi body ini spoiler ya, spoilernya sedikit aja dandan lah. Spoiler dandan. Terus apa lagi, Bang? Udah sih itu masih aja. Ori ya? Pelek masih ori. Pajak doang. Iya, kalah pajak doang. Kalah pajak doang. Mesin Bang, coba cek mesin Bang. Mesin cakep banget. Nah, mesin cakep banget coba. Seperti apa cakepnya? Kita pengen lihat nih teman-teman. Nah, itu stok-stoknya itu teman-teman ya. Kalau kondisi mesin gimana Bang? Mesin-mesin? Kondisi mesin prima. Nah, ada rembes nggak? Aman, kering mesinnya. Nah, mesin kering. Tidak ada bekas laka, nggak ada bekas banjir Bang ya? Iya. Ini power steering. Oh, kayaknya pernah servis tuh. Pernah servis, power steering. Power steering udah di servis teman-teman. Jadi service. Udah aman terkendali. Pajak satu kali doang pajak kalahnya. Pajak satu kali, ya AC dingin. Kilometer 140 ribuan. 140 ribuan. Manual book masih ada, kunci 2. Mantap. Buka berapa Bang? Kita buka harga di 29 juta.
Gini aja deh bang, kita nggak usah buka-bukaan deh, langsung abisin aja udah. Kita abisin 26,5. Nah gitu aja, 26,5 kalau nego depan unit masih lo kasih diskon. Masih bisa, ya? Masih bisa. Iya, ya, okay. Datang aja. Soalnya kalau nawar-nawaran lama bang, ntar salam-salaman nggak mau disalamin lu nya. Oke okay, lanjut, tutup dulu bang. Iya. Oke okay, siap. Kita ke mobil berikutnya, ini kita punya Soluna bang ya? Iya, Soluna. Ini yang apa, XLI apa Geli? XLI bang, XL... tahun 2002. Tahun 2002. Mm-hmm. Mantan nggak bekas mantan? Mantan taksi. Oh, bekas mantan iya. Taksi. Tapi udah atas nama perorangan. Udah atas nama perorangan. Depan udah upgrade power window. Oke, terus apa lagi? Udah banyak permajaan lah, body aja ini tinggal poles-poles. Oh, nggak bisa dibuka. Oh, bisa nih. Mm-hmm. Kayaknya sih... engsel. Oh, engsel. Aduh, bisa dari sana aja. Dari sana aja. Dari sana aja. Sebelah kanan enggak bisa dibuka. Iya. Kok grimis sih? Nah, central. Alarm central lock. Bonus central lock. Bonus central lock udah power window kan. Power steering enggak? Power steering. AC-nya dingin banget. AC dingin banget. Steer-nya udah gantian gitu. Iya, ya. Steer udah gantian. Interior rapi, kondisi dashboardnya, joknya apa sarungan ya? Iya. Sarungan apa retrim? Retrim. Oh retrim. Retrim. Om. Pajaknya bosku. Pajaknya 1.200.000 setahunnya. Ini matinya mati apa dari 2022. Berarti mati berapa kali hitungannya? 2022. Hitungan 3 berapa? Tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Total panjang. Total pajak. Total pajak itu perkiraan 5 sampai 6 jutaan. Oke. Hmm. Toko Honda, bang. Honda, Toyota kali, iya. Honda aja lo. Buka berapa? Buka berapa? Ngabisin? Ini kita abisin di 28,5. Datang aja ke rumah, harga bisa negosiasi 20? Lagi. 28,5. Oh, 28,5. Gue dengarnya 20,5. 28,5. Oke, mantap. Pokoknya teman-teman datang sendiri ya. Nah ini kayaknya murah nih kayaknya ya. Nah iya ini om. Klasik itu tahun berapa? Tahun 93. Tahun 93. Tahun pajak? 93. Pajaknya 2019. 2019. Ini bannya baru? Bannya baru semua 4 biji. Oh. Iya. Ini bumper. Dandan body. Berapa sisi nih bang? Ini yang 13. 13 ya? Iya. Kan ada yang 16 ya? Kalau ada. Masalah ya? Ada. Udah power window? Power window. Power window. Power window, power steering, AC. Steer-nya udah gantian nih teman-teman. Steer udah gantian. Retri. Joknya? Orisinil. Oh joknya ori ya? Iya masih ori ya. Depan sama belakang beda ya? Depan sama belakang beda nih teman-teman. Oh itu tuh ada bekas di sini tuh yang kisi-kisi ya, AC. Iya sedikit tuh. Sama dandan body. Dandan bodinya apa bang? Ini dikit-dikit aja sih om. Bumper di pintu sama di belakang. Oke. Ini buka. Mesinnya juga. Pintu mana? Dandannya di mana? Ini dia nih. Oh, satu. Terus apa lagi? Bumper belakang. Bumper belakang. Mm-hmm. Bumper belakang. Ya, bumper belakang kenapa? Oh, ini. Iya. Retak-retak. Nih, terus. Apa lagi? Terus di sini juga ada. Mana? Nih. Oh, ini. Iya. Ini nyiram body berapa paling bagus? 2 juta juga ini mah udah mantap. 2 juta udah iya. Keren ya? Iya. 2 juta udah bagus ini teman-teman buat siram body. Ban baru ya. Adem banget. Tuh, mesin terawat ya? Mm-mm. Ini bekas pakaian Ustad. Oh, emang kenapa ya sama Ustad? Dia ngejual karena pengen ngegedein lagi, ngebangun lagi ke atas gitu. Oh, Ustad jual mobilnya buat gedein pesantrennya maksudnya. Buat nambah pembangunan. Oh, berarti kalau kita beli, kita ibaratnya nyumbang ya? Iya, betul. Nyumbang pembangunan pesantren nih, teman-teman. Daihatsu Motor COLT di Jepen. Oh, masih bahasa Jepang. Iya, masih komplit. Mesin jos ya? Mesin jos. Pokoknya mah mesin mah udah enakin banget. Oke. Habisin berapa? Ini kita habisin di 17 juta. Datang ke sini. Gampang. Habisin 17 juta? Iya. Oke. 16 dikasih enggak? Enggak tahu ya. 16 dikasih enggak? Kira-kira. Pokoknya mah 17 datang aja dulu sini. Ah, 17 datang aja. Oke, tutup lagi, Bang. Cek unitnya. Oke, siap. 17 datang aja, teman-teman. Dapat classy yang 13 ya. 13. 13 nih, teman-teman. Ya, masih oke okay lah ya. Oke. Okay.
Mobil tua tapi bentuknya masih oke. Nah, ini kita punya apa nih, Bang? Di sini ada Civic Vario tahun 97. Tahun 97 tapi grillnya udah ganti. Iya, grill pakai Racing Mugen. Oh, Racing Mugen. Grill ganti. Terus apa lagi yang diganti-ganti biasanya di interior aja sih. Udah di retrim. Udah di retrim. Interior retrim. MBTEC. Ini apa? MBTEC rapi. Oh, MBTEC. Rapi. Nah, ini MBTEC tapi ada dikit lah. Pecah-pecah doang. Ya ini Matic, teman-teman, Matic-nya gimana, Bos? Matic-nya responsif, aman banget aman pokoknya, banget, ya. Iya. Nah, nih, teman-teman. Ini bonusnya tangan apa? Pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Iya, tangan pertama dari baru. Pajaknya, Bang? Manual, Bu. Pajaknya baru sekali kelewat bulan. Pajak berapa duit? Pajaknya ini sekitar 800-an sampai 1 jutaan lah. Oh. Iya. Pajak sekali doang berarti. Iya, pajaknya kelewat aja bulan 5 2023. Plat Amerika genap. Ini lampu apa nih, Bang, ya? Itu namanya variasi, ya? Iya. Oh, variasi. JDM. JDM. Udah yang ngabisin berapa? Ini dihabisin 49. Pelek udah ganti, ya? Peleknya cakep banget, Om. Pelek udah gantian nih. Tuh, pelek cakep. Pelek berapa sih? 15, pelek 16. Ring 15. 15, ya? 15. Berapa? 49. 49. Masih bisa nego, ya? 49 juta. Iya, datang aja. Oke. Wah, ini lama-lama berjual aja, cepetan, Bang. Iya. Kita punya apa, Soluna? Tahun berapa? Ini Soluna GLI tahun 2000, ini punya bokap. Punya bokap? Iya, pakaian dia. Terus ngapa ditaruh di sini? Gak ada tempat. Oh, gak dijual? Dijual, Om. Kalau ada yang mau. Dilepas. Pakaian bokap. Iya. Pelek udah gantian. Pelek cakep. Mobil mah udah tinggal pakai ini mah. Ke Jawa, kemana udah. Udah terbukti. Mm-hmm, betul. Sentralok juga ada. Nah, wow, tipenya Android. Setirnya udah racing. Iya, TV Android, TV power subwoofer. Oh, TV Android. Kilometernya. Kilometer kenapa? 50 ribuan. Oh, 50 ribuan. Antwik. Wah, wow, Jokorian nih, teman-teman. Iya, cakep banget. Jokori. Ini cuma kalah di pajak aja. Pajaknya berapa kali, Bang? 2021. Berapa kali tuh? 4 kali. 4 kali, ya? Iya. Per tahunnya, Bang? Per tahunnya 1,2. 1,2 kali 4, ya? Iya. Berarti berapa? 5 iya, jutaan kali, ya? Sekitar 5 jutaan. Nah, ini dari belakangnya, teman-teman. Ini bukan mantan, bukan, kan? Bukan, bukan. GLI pribadi. GLI pribadi. Cakep banget. Mesin? Mesin jos. Pokoknya udah lingkar kota ini, mah. Oke, total pajak tadi belum, Bang? Total pajak berapa? Pajaknya kira-kira ini sekitar 5 juta sampai 6 juta. Total pajak, ambil ya. Kata 6 lah. Iya, 6 juta lah pahitnya. Nah, pahit-pahitnya 6 juta, teman-teman, untuk pajaknya, ya. Dari atas nama sendiri. Atas nama sendiri, kondisi mobil Anda bisa lihat, teman-teman. Ini catnya... Cat warna favorit sebenarnya. Warna merah. Candy. Iya, tapi ada corak-corak itemnya. Ya. Pelek udah ganti, ya. Pelek. Bagus. Ini udah cakep banget nih, teman-teman nih. Ada roof rack-nya. Roof rack. Ya, roof rail buat naruh roof rack maksudnya. Berapa duit, Bang Red? Ini habisin 45 nego ke bokap aja udah. Oh, negonya ke bokap? Iya. Enggak, soalnya ini pakaian pribadi dia. Pakaian pribadi dia gantinya kemarin tuh all new, Corolla all new. Oh, iya. Oh, bokap numpang jualan. Jadi sama bokap. Iya, ini pakaiannya dia kuda. Oh. Nah, kalau ini dijual, bokap naik apa? Wallahualam. Oke, kita punya apa lagi, Bos? Di sini ada Citi Pesona tahun Citi 97. Pesona? Iya. Tahun? 97. Tahun 97. Pajaknya, Bang? Pajaknya ini 2020. Pajak 2020. Berarti pajak 2020. Mati 3 kali panjang, Bang, ya? Iya. 3 atau 4? 4 kali. 4 kali. 4 kali panjang, ya. Bentar lagi tahun 2024 soalnya. Interiornya nih, teman-teman, udah retriman di door trim. Joknya juga, joknya retrim apa bungkus nih? Ini MBTEC, Om. Oh, MBTEC udah retrim, berarti udah ada head unit di situ Android. Ini dashboardnya kenapa nih putih-putih gini? Jamuran apa gimana, ya? Iya, kejemur. Oh. Jemur dari orang pertamanya ini. Oh. Mesin gimana, mesin? Mesin cakep, keseluruhan mobil siap pakai, Om. Siap pakai, ya? Siap pakai. Cuma pajak aja udah. Kalah pajak doang. Mm-mm. Total pajaknya jadi berapa tadi jadinya? Total ya. Pajaknya... Kan ini 3 kali hitungannya. 3 kali apa 4 kali? 4 kali. 4 kali 2020, iya. Oke, globalnya berapa? Globalnya? Dia 800-an kali 4.
800 kali 4, 36 ya? Iya, 3 jutaan. 4 juta lah. 4 5 juta, juta kali. 4 juta, 4 juta. Ini apa? Udah dapat bonus. Maksudnya? Si abang tinggal bawa KTP, bawa ke Samsat terdekat. Maksudnya gimana? Udah dicabut berkas sama yang punya sebelumnya. Cabut berkas apa nih? Udah dicabut berkas. Oh, jadi kita tinggal BBN? Iya, tinggal KTP aja udah. KTP, Samsat, atau sama kita udah? Iya. Itu bonusnya di situ. Oh, gitu. Gak usah ribet-ribet lagi. Oh, tapi yang lain enggak ya? Ini enggak. Doang ya? Iya, ini aja. Mantap. AC dingin, power window aktif. Mesin bagus, kaki-kaki. Ada, okay. Ada kunci enggak sih? Ada. Mana coba nyalain? Kita ambil mana? Dulu. Nah, kita mau cek. Tokcer enggak mesinnya? Ini kenapa ini ya? Oh, dia bikin konsol sendiri nih teman-teman, konsol buat head unit buat kesini ya, dicoakin nih buat tengah transmisinya. Bisa aja. Es, tokcer nggak? Gua mau tahu. Tokcer banget. Ya, katanya harganya murah. Ayo, tes, bunyi nggak? Wow, udah ganti ini ya, knalpot ya? Iya. Udah power window. Oh. No power window. Mesinnya okay. Adem banget. Mesinnya adem banget. Nah, ini banyak dicari orang nih teman-teman, kayak City, kayak Soluna, Vario ya. Nah, mesinnya enggak geter ya, teman-teman ya. Halus ya. Kering. Bensin, oli aman ya? Aman olinya. Oh, mantap. Oke bang, harganya belum bang? Berapa? Harga kita habisin harga di 29 juta. 29 juta bang? Iya. 29 juta teman-teman. 29. Dateng, nego di sini. Oke sip, batin bang. Nah ini teman-teman Alvaris Motor, jadi ini suruh rumahan karena jual mobilnya di depan rumah. Mereka ini rumahnya satu komplek. Yuk lanjut, bosku, kita punya apa? Ini nih yang cakep. Nah, luar dalam tinggal pakai. Pajak hidup, pajak tahun hidup. 2001, Soluna GLI pribadi, kilometer 1600. Masa pribadi nih ya, Soluna GLI ya? Iya, GLI pribadi. Bukan mantan ya? Bukan. Oh, udah ganti pelek juga. Peleknya Brombus. Ini serius Brombus beneran cakep. Nih. Ban kemarin baru ganti 2 biji, okay. Permajaan kaki-kaki. Ini pelek 16 nih teman-teman, dan ini cakar banget ya, satu jari, iya, dua jari. Susah masuk nih teman-teman lihat nih. Iya. Wah, belakang ban donat. Bulet. Cakep dah, pokoknya tahun main tinggal pakai. Tahun berapa? Tahun 2001. Tahun 2001 nih teman-teman, ini door trim, twin cap, 16 volt, EV ini asli ya. Iya, aslinya dia. Nih, lihat joknya nih. Jok Orion. Cakep head banget unit, pokoknya mah. Cakep banget, dashboard aman, setir aman, Orion juga nih. Ya, hujan-hujanan ya tuh. Mantap. Pajak hidup. Cat masih bawaannya dari pabrik. Oh, cat masih ori? Iya. Berapa persen ori? Masih orinya. 80% masih ori. 80% masih ori catnya ya? Grey. Dia punya grey. Iya. Cakep banget. Ini dekok nih bang? Iya, itu doang tuh. Oh, ada sedikit dekok nih teman-teman. Nih kita belakang aman ya, bumper, lampu aman nih teman-teman. Oh logonya aja hilang. Iya. Apa knalpot udah ganti racing ya? Knalpot racing. Pajak hidup udah? Pajak hidup, tinggal pakai ini mah. Tinggal pakai aja. Iya. Buat tahun baruan. Betul. Habisin. Ini dihabisin 47 juta. Habisin berapa? 47 juta. 47 juta, udah habis banget tuh. Udah habis banget. Udah tinggal pakai aja pokoknya, tinggal gas. Tinggal gas ya, 47 ya. 47 juta. Udah tinggal. Kalau deal masih dapat uang bensin enggak kira-kira Bang Dayat? Datang aja. Nah. Dapat kopi enggak? Pasti itu mah. Kopi sampai kembung ya? Iya. Kopi sampai kembung. Oke. Ini keren nih teman-teman, kontennya lagi sedan semua nih. Yang enggak sedan cuma satu ini, Bang ya? Iya, ini ada. Oke, minibus. Kita punya apa nih, Bang? Ini Kijang Grand Extra. Grand Extra tahun? Long. Tahun 94. Tahun 94. Ini cat siraman nggak? Ya, siraman. Karena catnya bagus. Stikernya juga masih ada, Grand Extra. Tahun berapa tadi? Tahun 94. Pajaknya, Bang?
Pajaknya hidup bulan 3 2024, okay. KTP nempel bekas pemakaian TNI. Emang kenapa? TNI. Cakep. Pokoknya pajak hidup. Nah, ini dotrimnya. Full orsinil. Ini CC yang 15. Oh, bukan 18. Cakep banget. Irit. Bukan 18. Bukan. LG kan ada 18 kan? Iya, betul. Wah, ini konsolnya bikin sendiri nih. Dari kotak-kotak nih. Iya. Nih buat AC dingin. Buat penempatan. Oh, double bang ya? Iya, udah double blower. AC double. Jok Orion ya? Jok Ori. Jok Orion, teman-teman. AC double. Setir juga masih oke. Gak ada PR bang ya? Pajak hidup ya? Iya. Di body aja lah, tinggal moles-moles. Apa? Body aja tinggal moles-moles dikit. Oh, jok belakang hadap kiri kanan teman-teman ya? Masih jok orinya. Jok belakang hadap samping maksudnya. Ini double blower dah. AC dingin. AC dingin maksimal. Maksimal. Nah, kalau boleh tahu nih pajaknya berapa nih, Bang? Pajaknya setahunnya ya 800-an. Oh, pajak 800. Tapi ya? Pajak masih hidup. Ya makanya enggak saya nanya pajaknya 800-an ya. Murah. 800-an. Nah, udah siap pakai nih. Udah siap pakai pokoknya mah. Udah siap pakai ya. Siap pakai. Deh. Jadiin berapa jadiin? 43 juta. Udah paling murah tuh? Udah paling murah? Murah. 40 udah gak bisa? 40... Gak bisa? Belum. Eh? Belum. Oh belum? Belum. 43 ya? Ya pokoknya mah apa 43 tuh? Juta saya isiin bensin full tank sama makan gratis. Bonus akhir tahun. Jadi ya kalau Anda beli mobil di sini dapat makan gratis. Pecelele. Ya. Habis bang ya? Aduh, belum buka. Di belakang udah, masih udah, ada? Udah habis bang, stoknya bang. Oh. Ada 2 unit, cuma masih kita restorasi. Oh, nah, di belakang? Enggak, di bengkel lain, ada. Lain, ya. Lain. Enggak, kemarin ngasih video kan ada di belakang. Mm-mm. Belakang kosong? Iya, kosong di belakang. Oke, habis ya bang ya? Habis teman-teman. Ini ada, jadi di sini kontennya ini kebetulan sedan semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sedan, 1 kijang. Nah, sedannya macam-macam, ada Essence, ada Soluna, ada Classy, ada Vario. Ini apa nih? Gelly. Soluna. Gelly. Honda City ya. Persona. Soluna Gelly lagi. Soluna sama Kijang. Grand Extra. Oke, sini bang. Nah, habis. Bang Dayat ya, habis ya. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman itu tadi konten saya dan harga udah disebutin sama Bang Dayat. Iya. Jadi saya nggak nawar. Tadi Bang Dayat udah ngasih harga ngabisin. Tapi bukan berarti harga ngabisin untuk aku. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman berminat, silakan datang ke sini. Betul. Jumat, Sabtu, Minggu buka bang? 24 jam non-stop. 24 jam karena showroomnya depan rumah, kecuali rumahnya pindah gitu ya. Nah, jadi buat yang penasaran silakan datang ke sini, nego depan unit. Iya. Masih bisa dapat harga murah lagi, bisa. Dikasih bensin sama makan siang gratis. Mantap. Nah, jadi kalau datang siang-siang, kalau datang malam nggak dapat makan malam gratis soalnya. Oke, habis bang. Oke, siap. Terima kasih bang Dayat. Iya, ya. Sama-sama. Nah, untuk stok-stok unit, teman-teman bisa kepoin atau ngeliat di medsos ada bang? Iya ada. Apa? Ada. Apa? Di Facebook. Facebook namanya? Di Facebook Rohmat Dayat ada. Rohmat Dayat, terus? Di Alparisnya sendiri? Alparis ada, Alparis. Terus? Ada Arafi juga. Arafi juga. Di Facebook yang kebanyakan iya, ya? Iya. YouTube, TikTok, IG nggak main? Belum. Oh belum main. Oke, mantap. Baik teman-teman, segitu dulu video saya. Semoga bermanfaat. Semoga informasi yang diberikan Bang Dayat ada gunanya buat kita semua, terutama buat kalian yang lagi cari-cari mobil buat keluarga di rumah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dayat. Oke. Okay. Laris manis Tanjung Kimbul. Okay.